para founding fathers memilih, kita akan menerapkan sistem pemilih, sistem pemerintahan sendiri. Tidak pernah sistem sendiri itu dipandang oleh para founding fathers sebagai sistem presidensial. Dan karena itu, ketika MPR mau amandemen Undang-Undang Dasar dengan asumsi pertama adalah memurnikan sistem presidensial, sebenarnya itu adalah amandemen yang tidak sah, illegal. Itu adalah karena asumsinya sudah salah, asumsi dasarnya salah. Dan ini nanti saya justru mau mengulas ini, apa kesalahan-kesalahan yang terjadi, mengapa saya menganggap bahwa ini adalah suatu upaya amandemen yang tidak legitimate karena didasarkan kepada asumsi yang salah.